sekarang dalam arti daya tampung dari terminal itu sudah full. Jadi ada beberapa apa namanya beberapa tempat yang kita buat untuk berlebar sehingga untuk mengantisipasi berbagai jalur baru. Contoh jalur sisir kan kesamaan belum ada. Nah, untuk nanti parkirnya tetap di terminal untuk jalur sisir. Kemudian yang jalur yang sudah ada bukan tidak mungkin ada penambahan armada sehingga terminal itu harus diperluas sehingga daya parkir daya tampung di terminal itu lebih besar. Untuk tahun ini kami apa namanya memperluas terminal itu menjadi lebih luas sekitar 30% dari biasanya yang semula. Kemudian kita memperbaiki mungkin aspal yang di dalam sudah kurang bagus, ya kita sebagian kita membuat supaya bagus sehingga pelayanan terminal itu lebih baik. Itu juga berkaitan dengan nanti retribusi bahwa setiap mobil yang masuk kan ditarik retribusi terminal di dalamnya per sekali masuk di Rp2.000 tentu peningkatan pendapatan daerah dari sisi retribusi. Sampai kira saja beberapa bulan sebelum pekerjaan ini dilaksanakan kepada apa namanya para penghuni di dalam yang sudah beberapa tahun menempati daerah terminal sudah disosialisasikan bahwa terminal itu akan di apa direhab sehingga mereka mau tidak mau harus meninggalkan atau dengan kesadaran sendiri meninggalkan terminal sehingga bisa dilakukan pekerjaan itu. Nah, pada saat mereka sudah keluar dengan kesadaran sendiri, ya baru kita laksanakan pekerjaan ini. Ya, tidak mungkin kita melaksanakan sementara mereka masih ada di dalam. Jadi kan sudah tertib, sudah ada di dalam. Sudah ditentukan tuh, sudah ada. Tinggal nanti kan kita bikin ulang lagi. Mungkin batas yang kemarin ataupun marka yang dipakai untuk parkiran jalur-jalur itu sudah agak lama jadi terhapus. Nanti kita coba untuk apa namanya perjelas kembali untuk jalur kota, jalur Jawa dan jalur untuk Tangkaromi. Nah, sehingga bisa nanti dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai itu begitu. Terminal ini. Iya. Yeah.